What up guys, assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Max Adam Fit. Okay guys, pagi ni seperti yang dijanjikan semalam video yang ke-8, hari ni video yang ke-9 saya ada janjikan saya akan buat larian lah. Pagi, sekarang pukul apa ni? 6.50 eh? 6.50, 6.50. Kita akan try berjalan dulu, try berjalan 1 kilo. Lepas tu kita akan berlari sejauh, saya tak tahu berapa, sejauh maybe 4 atau 5 kilometer. It depends, tengok macam mana. So hope you guys stay tune. Saya mantas Sik Keluang, and yes of course kejap lagi kita akan start lah. Okay guys, so before kita go even more further, nak korang macam biasa tekan butang like. Kalau korang nak komen, komen di ruangan komen. Dan yes of course kalau korang tak nak ketinggalan dengan konten-konten menarik dan juga this journey, proses ni, body transformation ni, sila tekan subscribe. Okay guys, so kita akan mulakan kita punya aktiviti, dan habis aktiviti saya akan share dengan anda lah apa yang perlu anda laksanakan hari ini insyaAllah. Okay guys, so let's go. Okay guys, woo, Allah. Finally akhirnya dapat habiskan 4 km eh. So approximately 33 minit lah, 30 minit, half an hour macam tu, 4 km. But before that, kita warm up dengan 1 km walking eh. Lepas tu kita jogging 4 km. Alhamdulillah rapat macam okay. Sekarang saya akan share dengan anda semi statistik untuk hari ni lah. Okay guys, so lepas ni kita macam biasa saya akan share semi meal pula. Aktiviti korang dah tahu apa kan, jogging untuk pagi ni. Dan of course overall workout tadi tu 7105 step. Pagi-pagi dah capai kita punya KPI. Saya akan try walk balik. Saya rasa mungkin itu 0.5 kilo. Itu pun nanti tambah lagi dalam kita punya performance untuk hari ini. Stay tune guys. Kejap lagi saya akan share dengan anda makanan lah untuk hari ini. Dan kita punya progress untuk hari ini macam mana lah untuk hari ke-9. But before that, macam biasa nak korang tekan butang like. Dan kalau korang nak rasa nak komen, tekan sila komen di ruangan komen. Dan lagi baik korang subscribe. Jadi korang tengok apa kita punya journey ni macam mana. Okay guys, so stay tune. Kejap lagi saya share meal pula. Okay guys, jom. Okay guys, macam tadi saya dah share aktiviti saya di belah pagi. Sekarang saya akan share meal kita of the day. Meal of the day. Apa yang saya makan untuk pagi ni, tengah hari dan juga petang. Okay, untuk malaman pagi saya sarapan. Makan pertama sebelum saya lari eh. Makan roti sekeping dengan air Nescafe campur 3-in-1. Okay. Lepas tu, lepas lari tu saya ada berhenti makan. Lepas lari tu saya singgah makan kat Kopi Railway. Saya makan telur separuh masak, 2 biji roti bakar, 1 set dan juga kopi ais. Okay. So itu di peringkat pagi lah. Lepas tu masuk tengah hari saya makan mi goreng dengan telur mata. Itu pun makan separuh. Lepas tu pada waktu petang dan petang nak masuk malam ni saya makan roti 2 keping dengan air kopi O lah. Itu sahajalah untuk meal of the day lah. Dan of course macam biasa air tetap 2 liter guys. Air tetap, air putih tetap 2 liter to cleanse everything lah. Orang kalau nak minum 2 liter pergi pada 3 liter pun lagi bagus, digalakkan. Okay, so hari ni boleh dikatakan consider very productive. Pagi kita dapat laksanakan larian sejauh 4 km. Jalan 1 km warm up, lepas tu setengah kilometer masa kita warming down lah. So overall step untuk hari ni adalah 9,593. Of course, besok saya akan share dengan anda hari yang ke-10. Hari ni hari yang ke-9. So hope to see you tomorrow. Before we sign out, macam biasa nak korang tekan butang like. Dan kalau korang ada sebarang komen, boleh tekan, boleh komen di ruangan komen. Dan yes of course, kalau korang rasa tak nak ketinggalan dengan konten-konten menarik dan juga this journey, please tekan butang subscribe. Okay, so okay guys, until the next video, see you tomorrow, hari yang ke-10. Take care, bye.